Oke kawan, jumpa lagi di Oprek Amatir 320. Kali ini kita akan membahas gearbox. Ini gearbox. Ini tempatnya adalah di roda depan. Nanti saya tunjukkan tempatnya. Ini untuk ke speedometer. Ini jalur speedometer. Begitu nanti roda depan nyangkut di sini dan memutar gerigi ini. Nanti dari gerigi ini ada gerigi satu lagi di sini yang gunanya untuk memutar kabel speedometer. Nah, di sini kemarin speedometernya tidak berfungsi. Kita lihat dulu apakah giginya masih bagus atau sudah aus. Cara bukanya itu congkel dari sini. Keras juga nyongkelnya ini nampakannya ya. Setelah dicongkel, ini dicongkel ada sealnya. Ini seal untuk menahan roda gerigi-nya supaya tidak lepas. Kalau tidak ada seal ini, nanti gerigi ininya bisa lepas. Tuh, gitu. Ini di sini giginya kayak gini bentuknya. Dan nanti terkoneksi dengan gigi nanas ini. Di sini. Untuk melepas ini. Coba ya. Kita akan cuci dengan bensin. Butuh kuas juga untuk membersihkannya.
Dilap dulu, dilap. Ini penampakannya seperti ini. Di sini giginya masih utuh ya, jadi tidak terkikis, harusnya masih udah ada yang sedikit rusak di sini karena ini menggunakan plastik bukan besi. Kita lihat sisi sebelahnya lagi, ini tempat gearboxnya. Di sini sudah aus teman. Di sini sudah terkikis, ini terasa apa ya? Terasa cekung sini, bagian di sini. Ini sudah terkikis di sini. Jadi nggak bisa diakali lagi. Terpaksa kita ganti dengan yang baru. Sini sudah terkikis. Makanya tidak bisa memutar. Sini walaupun ini memutar tapi tidak sampai di gigi sebelah sini, jadi tidak bisa memutarkan kabel speedometer. Sini kadang seret. Tuh, kadang bisa kadang tidak, jadi memang ininya bermasalah. Oke, sudah fix, ketemu permasalahannya. Jadi solusinya ganti dengan yang baru. Kalau ada yang jual satu set, biasanya ada yang jual ini dan ini, tapi saya belum menemukan. Oke, sudah mas.